tips and trik cara pasang iklan Instagram ads mudah dan simple. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, kita mulai. Si caranya untuk pasang iklan di Instagram atau IG ads ya, atau Instagram ads. Nah, di sini ini kan udah ada nih. Kita masuk aja, buka dulu aplikasi Instagramnya. Nah, kita buka postingan kita di sini. Nah, di postingan sini kita klik, tinggal klik promosikan. Nah, sebelumnya harusnya kalian itu harus sudah terhubung ke Facebook ya. Nah, yang kalian mau promosikan apa nih? Situs web Anda atau profil Anda. Nah, di sini saya mau ke situs webnya. Jadi, situs webnya itu saya langsung terhubung ke Shopee. Nah, di sini ada kategorinya nih di sini. Pilihan permisa targetnya itu siapa? Ada kategori iklan khusus dan otomatis, dan di sini saya sudah bikin Kimaruti Store. Nah, di sini untuk target saya untuk pasang iklan saya pilihnya yang Kimaruti Store. Nah, di sini untuk biayanya. Nah, di sini kalian bisa diatur nih. Di sini kan ada per hari 50.000 nih awalnya. Kalian jadiin aja yang paling rendah, sehari cuma 20.000. Misalnya saya ini percobaan ya. Saya pasang untuk yang satu hari aja. Nah, sudah selesai, tinggal di selanjutnya aja klik. Nah, sudah di sini Anda sudah siap. Nah, kalau sudah siap kita cek lagi. Kita cuma pasang yang satu hari aja ya, 20.000. Tinggal klik aja deh buat promosi. Sudah selesai. Nah, di situ, nah, sudah selesai ini tandanya kerja bagus, berarti sudah sedang mau dicek dulu sama pihak Instagramnya atau Facebooknya. Nanti kalau sudah disetujuin baru deh, habis itu disetujuin baru berjalan untuk promosinya. Ini yang untuk di feed ya. Nah, ada juga ini kan untuk di feed. Nah, ada juga kalian kalau mau pasang iklan yang di Insta Story. Nih, kalian kan buka aja Insta Story-nya. Nih. Insta Story. Dan di sini kan ada tombol di bawah pilihan. Nih, kalian pilih lainnya. Nah, lainnya terus kalian ke bawahin, paling bawah itu ada tulisan promosikan. Kalian klik. Nah, jadi kualitas videonya itu harus kualitas tinggi biar bisa dipromosikan. Nah, di sini selain itu juga, selain kalian pasang iklan di feed yang dipromosikan di feed, kalian juga bisa pasang iklan yang di Insta Story. Nah, di sini Insta Story-nya ya. Nih, kalian klik aja Insta Story kalian yang mau kalian promosikan. Nih, contohnya ini nih yang saya baru upload. Nah, ini kan ada tombol di bawah nih, paling bawah kalian klik lainnya. Nah, terus paling bawah ada tulisan promosikan, kalian klik lagi promosikan. Ini syaratnya lagi-lagi harus sudah terlink atau terhubung ke Facebook ya, teman-teman. Kalian mau pilih apa? Saya biasanya pilih situs web. Nah, di sini terus selanjutnya lagi pilihnya yang sudah saya setting sendiri untuk targetnya, itu saya udah kasih nama Kimaruti Store. Nah, di sini selanjutnya lagi kalian pasang misalnya sehari, ini contoh aja ya, sehari buat 20.000 misalnya, tuh satu hari hanya 20.000, targetnya cuman 1.300 sampai 3.400 orang. Tapi kalau kalian mau dibanyakin sampai satu minggu itu targetnya lebih banyak lagi tuh, sampai 24.000 orang ini untuk 7 hari. Tapi saya mau coba yang satu hari aja nih, karena buat video. Oke, maaf ya suka salah ngomong. Next lagi selanjutnya. Nah, ini sudah 20.000 sehari. Nah, kalian buat promosi, klik aja. Nah, kerja bagus, ini tantanya sudah berhasil dan ditunggu waktunya biasanya itu 24 jam ya. Nah, atau mungkin bisa memerlukan waktu yang lebih banyak lagi atau lebih cepat lagi. Biasanya sih normalnya itu 24 jam di review oleh tim Facebooknya atau oleh tim Instagramnya lah, kayak gitulah. Saya juga nggak ngerti. Nanti kalau udah disetujui nanti ada notifikasinya di sini. Tinggal dicek aja notifikasinya udah disetujui atau belum. Nah, di sini nih ada yang sudah disetujui dan ada nih. Yang ada tulisannya tuh sedang ditinjau. Tuh, ada yang di sini yang sudah disetujuin. Nah, disetujuin tuh ada jumlah di sini, jumlah per kliknya berapa. Jadi kalian lebih bisa ngeceknya di situ ya, di notifikasi, bagian notifikasinya. Nih, saya ulangi lagi, notifikasi, terus promosi.
Nah, di sini cara ngeceknya. Nah, atau kalian mau ngecek juga promosi yang lamanya, tinggal klik aja ini promosi lama. Nih, kalian lihat di sini jumlah kliknya yang sebelum-sebelumnya, promosi sebelumnya itu berapa jumlah per kliknya. Nah, ada yang 200-an. Nah, ya tergantung budget dan tergantung berapa banyak kalian dan berapa lama promosi. Kalau kalian mau jumlah kliknya lebih banyak lagi, ya modalnya lebih banyak lagi buat pasang iklan. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.